selaku wujud komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat Urtanggung Kulanungaliga, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Rukun Gawe jeung pemerintah Shizuoka Jepang ngopalakeun job fair atau penerimaan lowongan kerja. Eta kegiatan Shizuoka Job Fair 2023 teh dipaju jero 2 poe nyaeta timiti tanggal 2 tepi ka 3 Desember di salah sieun hotel berbintang di Kota Bandung. Jagana 38 lowongan kerja di mangpirang industri di Shizuoka Jepang bakal diisi ku tenaga kerja Indonesia asal Provinsi Jawa Barat. Sebagai tindak lanjut dari kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah Shizuoka Jepang, yang salah satu inti dari bagian dari kerjasama itu juga diantaranya adalah bagaimana memberikan kesempatan kepada warga Jawa Barat, saya sebut begitu ya, untuk dapat menjadi pekerja di sana. Nah, dan itu sekaligus juga bagian dari strategi kita menjawab tantangan adanya pengangguran terbuka di kita. Tentu saja dengan berbagai kualifikasi yang kita harapkan dapat terpenuhkan di sana. Jadi kita masih yakin pada saat kita menyebutnya sekarang pekerja migran Indonesia kita di Jepang yang dengan kualifikasi tentu selain pasti kita bisa di sana bisa mendapatkan pekerjaan dan mudah-mudahan juga mendapatkan kesejahteraannya. Salah satunya juga mendapatkan pengalaman yang cukup dari negara maju dari Jepang pada saatnya kemudian kalau yang bersangkutan memilih untuk kembali ke kita. Jadi Job Fair ini sepenuhnya menjadi hal yang kegiatan yang difasilitasi langsung oleh komunitas Shizuoka. Eta rukun gawe Job Fair antara pemerintah Provinsi Jawa Barat jeung Shizuoka Jepang teh mangrupa ketak anu kalima kalina anu samemehna rukun gawe teh geus dilakonan saprak mangsa kepemimpinan Gubernur Ahmad Heriawan. Dibarep ngalewatan eta rukun gawe teh bisa ngarojatkeun sumber daya manusia Provinsi Jawa Barat anu mampu tandang makalangan dina dunia internasional. Yuan Akurniawan, Bandung TV.